Ya, kembali lagi di channel Setiawan J. Kali ini saya berada di Stadion Maguwarjo dan saya kali ini akan mereview Suzuki Carry tahun 2006 pickup. Pertama kita bahas dari eksterior. Ini Suzuki Carry keluaran tahun 2006. Dia pickup. Ini warnanya udah di cutting stiker. Aslinya biru tua. Tapi di sini di cutting dua warna, satu biru, satu oranye. Dari tampak depan, lampunya masih orisinilnya. Dia Mika, masih reflektor. Lampu sen menyatu sama lampu utama beserta lampu kotanya. Model grillnya model yang baru, masih seperti Suzuki Carry pada generasi sebelumnya, masih nggak berubah. Dari sisi eksterior sebelah kiri dia berbeda warnanya sama yang kanan. Yang kanan biru, yang kiri oranye. Tapi untuk stikernya sama, cuma yang berbeda di kaca. Karena sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu pantofel. Dari sisi samping kanan kiri samalah untuk velg dan lain sebagainya. Dia posisi mobilnya agak diceperin biar lebih stylenya lebih dapat. Terus dari sisi baknya dia sudah dilapisin karet peredam biar enggak tergores waktu dia muat cabe atau barang apapun di belakang, biar lebih aman, lebih enak dilihat juga, lebih bersih. Polos di bagian belakang, enggak ada roll bar apapun. Modelnya simple sih, cuman memang konsepnya stikernya banyak. Di belakang juga terlihat stiker hasil cabe, hasil bumi, hasil cabe lokalan. Karena memang usahanya cabe. Untuk knalpot dia udah diganti yang racing. Suaranya juga cukup bagus. Ban serep di belakang masih pakai yang standarnya. Terus ada gantungan towing atau gantungan apa itu untuk variasi aja. Dari stop lamp belakang juga dia cuma dikasih stiker hitam lah. Pakai ring 13 dibalut ban Brextrun Ecopia 165/80, dan yang unik ini weldopnya tuh dia lebih besar daripada velgnya. Tuh, kita bisa lihat tuh. Dia condong keluar dari velg. Dengan maksud tuh seperti biar velgnya tampaknya kesannya lebar, tapi padahal dia tetap pakai orisinilnya velgnya sendiri. Jadi kalau buat muatan biar tetap gaya tapi masih bisa untuk muatan berat.
Mobil ini oleh pemiliknya tuh dia masih anak muda ya, masih dia walaupun masih untuk muatan, bisa untuk muatan, tapi dia untuk stylenya dia masih tetap mempertahankan biar nggak terlalu, mungkin terlalu standar lah. Oke, dari sisi depan dia modelnya itu Suzuki Carry, sama dengan hampir mirip sama Colt yang buatan Mitsubishi, serupa tapi tak sama ya, kayak Avanza Xenia lah. Modelnya dari dulu seperti ini, model lampunya, model grillnya, bumpernya. Cuman kalau yang di Mitsubishi mungkin lebih beda sedikit lah sama Suzuki Futura ini. Dan ini keluaran 2007. Dari sisi samping ini konsepnya banyak stiker-stikernya ya, ini seperti di kaca, di pintu, terus ya keren sih modelnya. Spion dia udah diganti, bukan yang aslinya, pakai yang model kalau yang aslinya kan dia lebih tinggi, ini modelnya lebih condong ke samping, variasi. Ini dia yang pakai knalpot racing. Saya penasaran, coba kita dengar suaranya. Ya cukup lumayan ya untuk nambah style hariannya sang pemilik, selagi mungkin libur weekend atau gimana, biar nggak terlalu standar. Oke, untuk Suzuki Carry ini untuk orang usaha, kalau yang baru setelah generasi ini dia lebih lebar dari segi dimensinya, semuanya lebih besar, mungkin lebih bisa mengangkut lebih banyak. Tapi kalau yang versi ini dia udah cukup lebar menurut saya, karena di sini dia dari fender ban, dari baknya maksud saya, itu udah flat, nggak ada untuk fender ban di sini. Jadi untuk menaruh-naruh barang apapun tuh enak karena udah rata begitu. Untuk harga dia masih tergolong murah. Bahan bakar dia irit, mungkin masih bisa 1 liter banding 10 kilo ke atas lah menurut saya. Konsumsinya irit, terus spare partnya dia masih banyak, sasis kuat, untuk jarak jauh juga oke lah inilah. Jadi seperti biasanya saya melihatnya dia di daerah pegunungan, itu kalau enggak ini Futura atau yang Mitsubishi Colt TSS itu. Kalau enggak, kalau yang lebih besar sih mungkin L300, cuman itu menurut saya beda kelas lah. Kalau ini menurut saya kelasnya sama yang cari punyaan Mitsubishi Colt TSS itu, dia selevel menurut saya. Sama-sama agak ringan, kecil, buat masuk-masuk gang masih mampu, dan untuk tanjakan dia masih kuat. Dari sisi interior Suzuki Carry ini sangat simple. Jadi di sini untuk posisi duduknya dia paten, ini nggak bisa maju mundur. Setir paten juga. Tuas persneling ada di sini, sama hand rem dia di sini. Dashboard dia berbahan keras. Ini ada kisi AC. Terus kisi AC-nya kanan kiri komplit. Ya simple lah untuk Suzuki Carry ini. Dari joknya dia udah di cover warna merah kombinasi krem atau putih itu mungkin. Di sandaran kepala dia nggak ada headrestnya ya. Terus sabuk pengaman ada, sama dari speedometer dia warnanya putih standar. Ya dari zaman dulu masih sama seperti itu. Terdapat penunjuk kecepatan, temperatur, bensin, sama udah dapat RPM. Dari sisi pintu dia terdapat speaker, terus tuas pembuka pintu manual. Door trimnya dia flat sederhana, tapi dia udah berbahan fabric ya itu ya.
Speakernya itu sepertinya udah diganti sama pemiliknya. Simpel aja untuk door trim sama interior. Mungkin ada yang penasaran nih, kenapa di sini cabe-cabean? Karena pemiliknya itu dia masih usaha untuk mengangkut cabe, tapi mobil ini dikonsep sama dia masih bisa untuk usaha, tapi stylenya pun dapat. Makanya dia pakai di branding atau di cutting mobilnya biar lebih keren, nggak polos, nggak standar. Terus tadi seperti dari velg, terus dikasih weldup yang lebih besar biar terkesan tampaknya velgnya pakai velg besar, tapi masih sebenarnya masih pakai velg kaleng orisinilnya biar tetap bisa bermuat, bisa dimuat usahanya itu. Oke, saya akan mencoba jalan, bawa jalan mobil ini. Gimana sih rasanya pickup Cherry ini? Tapi ya, karena ini nggak ada AC-nya, buka dulu lah. Ya, untuk setirnya dia ringan karena dia udah pakai power steering. Cukup nyaman, cukup halus mesinnya untuk umur tahun sekian. Ya mungkin minusnya nggak ada AC-nya aja sih, musik ada dia. Untuk larinya dia masih oke, menurut saya masih sehat ini mobil. Karena memang dipakai untuk harian, untuk luar kota. Dia masih sangat nyaman sih. Untuk suspensinya dia, ya walaupun agak diceperin tapi dia masih nyaman ini menurut saya. Enggak terlalu apa ya, naik turun gitulah, masih nyaman. Untuk joknya dia juga standarnya lumayan lumayan nyaman sih. Terus suara knalpotnya di kabin juga enggak terlalu banyak masuk ke dalam, jadi enggak berisik. Dan dia di sini sudah dilengkapi dengan subwoofer yang cukup besar. Jadi untuk suara musiknya ya untuk kabin segini sangat-sangat kenceng ya. Enak sih menurut saya. Untuk visibilitas mengemudinya di sini sangat-sangat luas lah. Sangat nyaman, luas. Untuk usaha sambil gaya sel, rekomen lah menurut saya. Untuk kabin segini dia musik sekeras ini ya bisa dukeman di dalam mobil. Nyaman banget sih untuk kelas mobil muatan pickup. Mungkin cukup sekian video review Suzuki Carry dari saya. Jangan lupa like sama subscribe video saya, Tiawan J.